Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Nati Pujianti. Nah, jadi guys, aku bakalan bikin make up, yaitu make up ala-ala aku sendiri, make up glowing-glowing kayak gitulah. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, pertama aku pakai apa ini ya? Dari Wardah. Apa yang namanya itu? Face Mist. Vitamin C dari Wardah. Pokoknya aku sering pakai ini. Aku nggak tahu bacanya karena bahasa Inggris. Aku pakai ini tuh kalau sebelum make up atau sesudah make up. Oke, setelah menyerap, dah kering. Pokoknya udah menyerap ke kulit. Aku langsung pakai baby cream dari Emina. Aku blend. Aku suka banget sama baby cream Emina karena bagus buat kulit aku. Oke, aku lanjut pakai bedak dari Marina. Aku pakai cushion. Dari Pokalor cushionnya. Cushion apa ya? Gak tau lah. Parah lah. Oke. Lanjut, aku mau pakai shadow. Kue shadow dari Madam G, bacanya apa ya? Pokoknya dari produk Kagisel. Madam G, Madam apa ya? Aku mau ambil warna coklat. Lanjut, aku pakai mau pakai yang di tengahnya warna warna kayak warna krem kayak gitu. Oke, aku udah eyeshadow. Oh iya, bentar, bawahnya. Kelopak matanya aku pakai warna coklat yang tadi. Oke, aku mau lanjut pakai eyeliner.
Oke. Aku beres pakai maskara. Maskara pakai eyeliner. Aku beres pakai eyeliner. Lanjut, aku mau sikat alis aku. Ya ampun, kasihan datangnya. Aku mau sikat alis aku. Aku nggak bakalan ukir alis aku nggak bakalan. Cuma nanti aku mau nebelin pakai maskara. Aku udah nyikat alis aku. Lanjut, aku mau jepit bulu mata aku. Oh my god, kecoret dong. Oh my god. Oke, setelah pakai maskara, aku mau nebelin alis aku. Oke, udah cukup. Lanjut, aku mau pakai blush on dari Kukalur. Ini benar-benar kelihatan loh kalau di sini, cuma di kamera nggak kelihatan. Lanjut, aku mau pakai highlighter. Highlighter yang ini. Kelihatan banget kan? Aku lanjut pakai di sini. Sudah. Terus aku lanjut pakai di hidung. Lanjut, aku pakai lipstik dari Implora. Aku lanjut pakai bedak dari Vokalur. Oke, guys.
tahap terakhir, aku langsung semprot. Sekian tutorial dari aku, make up glowing ala Nati. Kita tunggu sampai menyerang. Kelihatan banget ay glowingnya. Nah, ini guys hasilnya. Kalian boleh ikuti tutorial dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Thank you guys. Happy watching.